Ketua DPD LDII Blitar Haji Sugiono Abdullah Mustofa didampingi Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah Roni Abdul Ghani Adnan menghadiri majelis kajian subuh yang bertempat di Masjid Raya Miftahul Jannah Blitar, Jawa Timur pada Minggu 7 Agustus 2022. Dalam tausiahnya, Guru Besar Fakultas Tarbiyah sekaligus mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kiai Haji Imam Suprayugo mengatakan, melalui majelis kajian subuh di Masjid Raya itu dapat mempersatukan seluruh umat tanpa terkecuali. Sebab mempersatukan perbedaan itu tidaklah mudah. Ini yang ikut jamaah dari berbagai kalangan. Ada dari saudara-saudara kita, warga Nahdlatul Ulama, ada warga kita dari Muhammadiyah tadi saya lihat, dan juga dari LDII. Luar biasa, Ketua LDII Blitar, Kabupaten Blitar, dan juga Malang datang ikut ngaji di masjid ini. Sementara itu, Ketua DPD LDII Blitar Sugiono Abdullah Mustofa mengatakan, suatu keistimewaan baginya diundang dalam majelis kajian subuh karena mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat termasuk LDII. Kegiatan-kegiatan ini bisa berlangsung tidak hanya sekali, tapi punya sustainability, keberlanjutan, kesinambungan, sehingga pada gilirannya kita membangun dan merajut ukhuwah Islamiyah pasca pandemi, ini bisa kita rajut kembali, kita kukuhkan kembali. Ia berharap substansi merajut kebersamaan dan membangun ukhuwah dapat diimplementasikan oleh semua pihak, sehingga tercipta kerukunan antar umat Islam. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.